Hari ini kita akan coba eksplorasi lebih jauh tentang eksponensial atau pangkal. Tapi saya nggak mau ngejelasin, saya punya teman-teman yang akan membantu kita untuk memahami konsep eksponen. Pakai apa? Pakai ini. Sebuah kertas. Ini ada satu kertas. Kertas ini tidak saya lipat. Artinya masih dia pangkat 0. Dan hanya ada satu bagian. Jadi ini bilangan yang dipangkatkan 0 selalu hasilnya adalah 1. Saya punya kertas. Ini 2 pangkat 1 berapa? Artinya adalah satu kertas ini saya lipat menjadi 2 sebanyak 1 kali. Hasilnya adalah jadi seperti ini. 2 bagian. Artinya 2 berpangkat 1 sama dengan 2. Sekarang saya punya kertas, di sini tertulis 2 pangkat 2 sama dengan berapa. Sekarang kita akan melakukan prakteknya dengan sebuah kertas, yang mana dalam satu kertas ini saya lipat menjadi 2 sebanyak 2 kali lipat, ya, sehingga menghasilkan 4 bagian. Sehingga kesimpulannya ialah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Selanjutnya, berapakah 2 pangkat 3? Kita lihat, selembar kertas ini akan Ibu lipat 2 sebanyak 3 kali ya. 1, ya, 2, 3. Nah, kita lihat berapakah hasilnya. Kita buka, maka ada 8 lipatan. Artinya 2 pangkat 3 tadi sebanyak hasilnya adalah 8. Seperti itu. Nah, dari aktivitas tadi kita bisa simpulkan seperti ini ya. Sebuah kertas yang tidak dipotong, ya, pangkat 0 itu tetap menjadi 1. Kita potong sekali, kita potong 2 sekali, jadi 2. Kita potong 2 kali, jadinya 4. Kita potong lagi 3 kali potongannya, jadinya 8 pieces. 1, 2, 4, 8. So, dari kegiatan tadi kita bisa lihat polanya bahwa kegiatan itu adalah perkalian berulang. Jadi misalnya A pangkat N, artinya A itu dikalikan sebanyak N kali.